Sesuai dengan judul ya, kita bikin mie ayam, bakmi ayam abang-abang. Ini ada kunyit, udah diparut. Udah gitu nih ada lengkoas juga, udah diparut. Ini bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, sama sereh. Udah digeprek. Sekarang kita bikin minyaknya dulu ya, cok. Oke, cok, tinggalan cok, ini cok. Daun jeruk, cok. Ya, biar dikata kayak dukun-dukun gitu, cok. Tuh, cakep kali kan, cok. Nah, cok, ini semuanya langsung masukin ya, cok ya. Semuanya tanpa kecuali sampai kering cok, sampai wangi. Nah, cok tengok pakai api kecil aja ya, biar sabar saya belajar sabar kalau masak tuh. Pakai api paling kecil sampai ini semuanya kering kerontang ya. Kayak rumah tangga nggak kasih uang belanja sama 1000 tahun ya, kering kerontang. Sampai wangi kali. Kan cakep kan warnanya kuning-kuning gitu nanti minyaknya, cok. Kalau kalian mau pakai kunyitnya satu truk juga boleh, nggak apa-apa, cok. Ini sesuai selera aja sih, cok, sebenarnya. Pemirsa, ini wanginya tuh udah ke dunia akhirat, udah menembus ya sampai ke akhirat ya. Ini tau nggak persis wanginya tuh kayak minyak apa? Kayak minyak Indomie. Aduh, aduhai, wanginya wangi kali. Nggak pakai micin ya, bisa mati gila kalian, pemirsa. Ih, cucok. Ini tunggu sampai agak kering sih, Ki. Ingat apinya api paling kecil. Ya, belajar sabar, cok. Jangan kau maunya buru-buru aja. Ini tuh sok-sok ala-ala infus gitu loh, biar semuanya terinfus ke minyaknya. Aduh, ini enak kali, cok. Nah, ini si minyak wangi mecin ini udah selesai ya, udah matiin, udah diemin aja. Nanti semuanya kita saring, kita angkat ya, sisa sama minyak sedikit rempah-rempahnya aja, biar ala-ala Indomie gitu, pemirsa. Nah, cok, sekarang bumbu untuk ayamnya ya, cok ya. Aduh, ini singkirkan dulu sejenak. Aduh, wangi kali itu minyak ayamnya. Ada ketumbar, ada merica, ada gula sorghum. Kalian pakai gula biasa aja, gula Jawa pun boleh. Ini ada Himalayan salt, biar sok kaya aja gitu. Terus udah gitu ini ada kaldu jamur. Aku pakai yang organik ya, cok ya, biar sok kaya juga aja kayak gitu, sok sosialita. Sekarang lagi zamannya sosialita. Ini ada onion putih, onion merah yang udah dirajang ya. Sudah gitu, ini ada lagi jahe yang udah kita sayat-sayat seperti hati ibu-ibu itu kalau nggak dikasih uang belanja sama bapak-bapak kan, kayak gini loh. Nah, ini ada lengkuas yang udah kita iris-iris juga, terus ada daun salam, terus ini ada daun jeruk ya. Jadi kita itu anti pelet ya, kalau orang tuh pakai daun kelor, kita pakai daun jeruk aja ya. Sama doa 3 kitab ya, ingat. Makanya kalau masak tuh bismillah kalian ya, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sama serai. Ini serainya tuh sebenarnya 4, cuman dipotong biar masuk semua. Hemat tempat, cok. Ada pakai jamur biar macam-macam sosialita gitu kan, cok ya. Mita ini juga udah diiris-iris ya, cok ya, seperti hati ibu-ibu yang bapaknya suka bang toib, enggak pulang. Dan ini ada ayam yang kita cincang kasar. Suka kalian, kalau kalian mau gede-gede juga boleh, mau kecil-kecil suka kalian, cok ya. Suka kalian. Nah, kau masukkan itu ya, onion merah, onion putih, kau masukkan semuanya, kau tumis itu ya sampai harum. Lengkuas kau masukkan, jahe kau masukkan, ya daun salam kau masukkan. Oh, kau tumis hingga harum. Harumnya sampai kemana, cok? Dunia akhirat. Ya, sampai menembus ke akhirat ya wanginya ya. Biar mama tuh tahu, anaknya udah pintar masak sekarang. Nah, ini kan masukin jambi-jampian. Oh, bin salabim. Nah, ini ayam-ayam ya, yang sok ngampus, padahal mah gak ngampus, biar harganya ngangkat aja tuh kan. Tangkap lah sama si Nisa tuh kan. Oh, lagi lari-lari, dibacok sama si Nisa, dicincang kayak gini. Dan jadi ayam ibu-ibu ya. Nah, orang tuh kan suka pergi ke Mak Lampir, oh, dipakein tuh kan, daun-daun kayak gitu kan. Kena azab dia, gak tengok tuh film MNC TV kan, ada zolim. Ada lagi Indosiar, rahasia ilahi kan. Terus ada lagi apa? ANTV film azab tuh masuk lagi kayak gitu kan. Oh, 2 jam aja orang tuh kena azab. Jangan kayak gitu kalian, 12 turunan tuh kena karma. Oh, dijampin aja itu suaminya biar naik uang belanjanya 14 kali lipat. Kau gila kau. Kita masukin bumbu-bumbu ini semuanya ya. Oh, mantap. Mantap ya, cok. Wanginya, cok, kayak wangi mecin ini, cok. Tapi gak pakai mecin. Emang pintar kali anak kau, cok, nih. Nah, biar becek-becek itu kan mainnya kan. Tuh, kasih air sikit ya. Air ketuban boleh, air cairan otak boleh, air hujan kalian tadahin pun boleh. Ya, air apalah suka kalian lah. Air sungai kek, air sungai Ciliwung kek, apalah suka kalian. Nah, cok, dikarenakan nyonya ini kan kehidupannya agak fancy dikit ya, kayak jamur, cok. Nah, terus kita pakai kecap asin ya. Kalian mau pakai kecap asin apapun terserah. Kita pakai yang ngelesal ya, biar gaya-gayaan aja, cok. Nggak, cok, biar nggak hipertensi, cok. Aduh, tuh biar coklat-coklat aja gitu, cok.
biar pending gitu, cok. Ngapain kau putih-putih, cok? Barangkali orang tuh maunya putih aja kayak tembok. Udah gitu kita pakai kecap manis ya, cok. Kalian mau pakai kecap bango, kecap sorghum pun suka kalian. Sedikit aja, cok, biar coklat-coklat aja gitu, cok. Nah, pemirsa, demi kedaulatan rumah tangga, kita pakai tomat. But you don't have to, but we like it. Tapi sebenarnya nggak pakai tomat aja udah enak. Sebuah tomat aja, pemirsa. Tadi airnya sedikit kita tambah ya, pemirsa ya. Buat kuah bakmi ayamnya. Buat diaduk-aduk kayak gitu loh. Udah, selesai. Done. Beres. Gampang kali ya, cok. Gampang nggak, cok? Ini wanginya udah menembus dunia dan akhirat. Aduh, sedap kali, cok. Sungguh, cok. Nggak peres, cok. Nah, ini minyak yang tadi kita udah bikin kan. Untuk minyak ala-ala minyak Indomie gitu. Pakain kuah ayam, cok. Tuh. Habis itu masukin minyak, cok. Kamu mau pakai mie boleh, kamu mau pakai mie sua boleh, kamu mau pakai bihun boleh, kamu mau pakai pasta boleh, kamu mau pakai mie burung dara, mie boraks pun boleh, cok, suka kalian. Nah, ini tambahin zucchini. Pakai daging atasnya, cok. Mau banyak pun boleh, cok. Mantap kan? Oh, mie sua. Mie sua. Bakmi, mie ayam. Mie ayam. Tapi nyonya agak-agak ya, dia pakainya mie ayam. Spaghetti angel hair. Bi, ini ilmu soft boy. Tapi tahu enggak artinya? Apa tuh? Paham kan? Karena ilmu sote biasa di sini. Di sini enggak dapet, kesian, enggak paham. Jadi kita harus bikin sampai ke sini. Jadi semuanya dapat. Oke? Okay? Paham kan? Ya, itulah kode kita ya pokoknya. Doa dulu. Ya, doa dulu. Ini bakminya boleh suka kalian mau pakai wortel, mau pakai zucchini, tinggal beli alat spiral. Ya, tapi alat spiral yang agak bagusan Mei belum dapat. Nanti kalau misalnya Mei udah dapat, Mei kasih tau kalian ya, cok. Makan, cok. Enak kali ini, cok. Mie enggak pakai micin biar enggak. Iya, biar enggak mati gila. Mati gila. Kita enggak pakai micin. Nyam. Enak, cok. Enak, cok. Enak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau makan mie ayam, bikin aja sendiri, cok. Selamat berbuka puasa ya teman-teman ya. Mau pedes, sama-sama. Cabai burung. Cabai parkir. Parkir. Iya benar sih cabai burung parkir. Kan ibunya burung. Enak, cok. Enak kali, cok. Biar mantap. Bikin mie abang-abang. Abang-abang. Kenapa ini low kalori, cok? Ini kan sayur, cok. Gak pakai bakmi, cok. Kalau pemula, apa-apa, cok. Kau campur gini ya, cok. Mie-nya sama sayurnya, cok. Keren ayam Laos. Jae. Berarti siapa orang tuh? Pada kangen sama berarti katanya. Gimana puasanya, lancar nggak pemirsa? Datang bulan nggak? Enggak. Datang ntar pertengahan. Janganlah ya. Nyam. Kayak mana yang nyamnya? Nyam. Hati-hati lipstiknya mahal ya. Iya. Nggak bisa hilang nih. Nah, selalu nempel di pipi. Mahal, mahal. Iya. Lipstiknya mahal. Tuh denger nggak, sang? Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Kalau kalian pakai zucchini tuh harus kalian agak pers ya, karena dia berair. Jadi kan kalian nggak mau mie kalian becek kan? Indomie apa? Nyam. Enak banget. Kalian bisa ganti mie-nya apapun ya. Mau pakai shirataki noodles. Mau pakai wortel. Ini kayak mana, Mei? Bikin kayak gini. Kayak mana orang tuh? Tanya. Bikin timun diginin gimana? Dipakai apa? Spiral. Apa sih?
Putar-putar. Enggak lah, aku nanas. Maksudnya Anda itu KB spiral. Bukan. Bukan KB. Bukan. Serut itu timun suri. Oh, timun ada. Kok pakai timun suri enggak saya pakai belewa kau ini, pakai belewa aja kau. Itu pakai apa tuh? Timun apa panjang-panjang nih? Timun apa sah namanya? Zucchini. Zucchini. Tuh kayak gini alatnya, puter-puter beli di Tokopedia enggak tahu namanya apa. Namanya apa? Alat spiral ya? Spiral. Harap spiral nih buat alat orang spiral kapi. Buat Cok, Cok, kayak mana sih, Cok? Nyam. Lanjut. Aku enggak bisa pegang sumpit, jadi begini aja. Kenapa kau enggak pakai garpu ya, ribet kali hidup kau. Nyam. Pulang tuh Yuli. Kalau datang hari ini makan mie ayam abang-abang Japmena. Oke, gini kan kamu kan bisa kontrol semuanya kan, isinya apa, dagingnya bukan nyam. Bukan daging maling ya. Daging-daging ayam kampus. Nyam. Nyam. Ini kalau misalnya kayak zucchini gini ya, kan dia gluten free. Jadi anak-anak autism pun bisa dia makan bakmi sekarang kayak gini. Aduh, enak kali, Cok. Saya mau garpu. Oh, bukan pencuci mulut, Cok? Enggak. Suka banget nih dagingnya, Cok. Enak, Cok. Aku sudah selesai. Oke, Cok. Terima kasih, ya. Ah, sama-sama, Cok. Nyah. Sering-sering mampir ya, Nyonya, ya. Hai, Darren. Hai. Ii bikin mie ayam hari ini. Mau. Mie ayam abang-abang. Banyak, mie ayam abang-abang. Kamu udah makan belum? Cok, ini benar-benar super gampang. Enak. Siapa? Enggak ribet. Enggak repot. Pokoknya kita makan yang gampang-gampang aja, Cok. Pakai daging tikus ya? Oh. Ini bukan daging tikus lagi. Ini daging maling, Cok. Ini daging flakor. Ini daging ayam. Sambal parkit, ada sambal enak-enak juga. Sour bisa pakai ini juga ya? Buat nasi tim juga bisa kan? Bisa, Cok. Tapi ini rasanya kampung banget, Cok. Ini, Cok. Ih, ribet kali, Cok, hidup kau. Terus ini mie-nya mana? Ya udah habis di perutku, Cok. Ini kalau kata sinyonya pencuci mulut, Cok. Es krim ada di kulkas. Jadi ini adalah mie dengan kalori yang sangat amat rendah ya, Cok. Karena karbo kau ganti dengan zucchini, Cok. Tapi kau makan kerupuk, Cok. Bapakku udah beli, Cok. Sayang kali, Cok, kerupuknya kok gak dimakan. Pemirsa, nanti abis lebaran tuh sini sama Monica, pemirsa. Bulan madu di mana? Mau bulan madu di mana kamu? Di kamar. Oh. Itu mah udah tahu bulan madu di kamar. Ini pakai sambal enak-enak bisa, pakai sambal parkit pun bisa. Kalau aku lebih suka parkit karena dia nggak ada garam ya, nggak gendut aku. Parkit bikin pedas, bikin sedap. Mantap, cocok. Kayak gini kan, tuh. Koyak-koyak tuh kan, seperti kerupuk. Mantap ya, parkit bikin. Aku ajarin makannya. Mantap banget. Kayak gini ya. Ini dulu buat nyonya, pasti yang enggak. Cilok. Ya Allah, mochi itu biar panjang umur kalau kata orang dikata orang Cina. Nah, kok koyak-koyak. Iya. Koyak-koyak. Nah, kamu makan kerupuk ihi aduk-aduk mati. Kenikmatan dunia yang hakiki. Di surga ini, surga belahan mana ini? Nyam. Eh, Cok, ini gampang kali resepnya. Kok kamu enggak bikin keterlaluan kali, Cok? Enak. Enak banget. Ini bakmi khas Nyonya. Bakmi khas Nyonya Cepu. Nyam. Iya. Apa mau pesen? Www. Apa sih? Cok, pasti Cok ada www. Kolong www. Nyam. Kayak kode ini ngono. Nyam. Selain permalam. Malam-malam dia. Jadi kau kangen sama kode ini? Iya. Nggak mungkin. Tuan yang paling datang. Yang oh, jadi kau bilang nggak ganteng? Ganteng tapi galak. Iya, enggak pakai micin aja sedap ini. Iya, pakai micin. Mati gila kita.
biasa aja kayak mau balap mobil kau. Saking enaknya, sambal pedes, lidahnya berkuah. Ngam. Ini tambah lagi, tambah lagi ya. Sudah. Ngam. Bye teman-teman. Bye. Semua assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Oh, kok tua ini? Ya udah ya, selamat tarawih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Udah buka. Udah buka ya? Udah beduk ya?